Pasukan TNI kan nggak ada, saya kan nggak ngerahkan pasukan. Pasukan yang ada itu kan yang pasukan di wilayah, itu punyanya ada Korem, ada Armada, ada Lantamal, ada Kodim dan sebagainya. Jadi nggak ada saya ngerahkan pasukan. Ya, tentunya pada kali ini saya mohon maaf. Ya, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di piting itu. Saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan apa dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan. Tidak ada saya mengerahkan pasukan karena memang nggak ada permintaan untuk pengarahan pasukan yang sebanyak itu kan, perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat ya, pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak, izin menegaskan berarti tidak ada operasi non militer ya gitu ya, Pak? Tidak ada. Sini yang ada adalah pasukan yang diminta ya, diminta bantuan pasukan wilayahan kan, ini ada Kodim, ada Korem, ada ini. Jadi tidak ada perintah untuk pengerahan pasukan. Bahkan saat awal sebelum terjadinya itu saya sudah kirim dan Puspom TNI langsung ke sini untuk mengawasi jangan sampai TNI terlibat. Jangan sampai TNI terlibat, sehingga saya kirim baru kemarin dia pulang, sehingga kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu. Sehingga saya berharap tidak ada pasukan TNI yang arogan untuk ini. Dan sekarang sudah kita rasakan semuanya, mari kita jaga kondusivitas. Saya yakin masyarakat semuanya juga pengen bermasyarakat dengan aman dan nyaman. Ya, jadi tidak ada pengerahan pasukan. Pengamanan dari pihak TNI di lapangan itu kami mengamankan masyarakat atas permintaan. Kalau nggak ada permintaan, ya saya nggak akan datang ke situ. Atas permintaan ada BP Batam, mungkin dari ketua ada dan sebagainya. Ya, kami nggak tahu dari Kodim, dari Korem kan sudah datang ke sana di pos-pos, ya di pos-pos dan tidak bersenjata, ingat tidak bersenjata. Hanya pasukan ini memberikan pengamanan pada masyarakat, memberikan komunikasi itu. Masyarakat bertanya tentang ini ya, disampaikan. Jadi tidak pengamanan untuk yang seperti kemarin mungkin disampaikan itu.